semuanya, assalamualaikum. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497. Bertepatan dengan HUT Kota Jakarta, hari ini tanggal 22 Juni 2024, tarif bus Transjakarta hanya Rp1 dan kita akan naik Transjakarta ke PRJ. Hari ini kita awali dari halte Pulau Gadung. Ayo, siapa yang dulu kalau mudik naik bisnya dari sini? Kalau teman-teman ke PRJ-nya naik transportasi umum, silakan disimak. Untuk Transjakarta itu naik 2C jurusan Balai Kota J-Expo, ada PRJ 1 jurusan PGC J-Expo, ada PRJ 2 jurusan Matraman Baru J-Expo, dan ada PRJ 3 jurusan Pulau Gadung J-Expo. Kalau naik KRL dari stasiun keberangkatan, teman-teman menuju stasiun Raja Wali, lanjut naik Ceklingko 33 atau transportasi online ke pintu 9 J-Expo. Nah, bisa juga naik MRT nih, turun di stasiun Bundaran HI, lanjut naik Transjakarta koridor 1, transit di halte Monas, naik Transjakarta rute 2C ke J-Expo. Nah, kalau naik taksi online atau taksi biasa, ada drop off di pintu 9 atau pintu 2 J-Expo Kemayoran. Atau teman-teman bisa lihat deskripsi di bawah ya, sudah saya cantumkan. Untuk tiket masuk, kebetulan kita sudah pesan tiket via online. Dan teman-teman kalau bingung bisa ikuti Instagramnya Jakarta Fire ID, followernya juga sekitar 500 ribuan. Dan sudah centang biru, di sana ada link pembelian tiketnya. Jadi itu followernya sekitar 500 ribuan ya. Jadi kalau bukan itu, jangan, takutnya penipuan. Untuk HTM atau harga tiket masuknya, hari Sabtu dan Minggu Rp60.000 per orang, Senin sampai Jumat Rp40.000 per orang. Itu belum termasuk tiket terusan konser ya. Kalau sudah pesan via online, jangan lupa barcode-nya di screenshot buat scan di pintu masuk. Nah, tenang saja, kalau teman-teman bingung, di sana ada petugas yang akan siap membantu untuk scan tiketnya. Untuk pembelian tiket juga bisa langsung di PRJ ya, bisa on the spot gitu. Oh iya, untuk Senin sampai dengan Jumat itu PRJ bukanya dari jam 15.30 atau 15.30 sampai dengan jam 10 malam atau 22. Sabtu Minggu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, PRJ diadakan dari tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juli 2024. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang belum sempat kesana nunggu gajian. Nah, itu masih ada tuh. Nah, kita ini kesana pasti hari weekend ya, hari Sabtu. Gimana ya suasana suasana weekend di PRJ? Seramai apa sih di sana? Oh iya, jangan lupa teman-teman kalau misalkan datangnya pagi bawa pelindung kepala ya, kayak topi atau apapun. Itu karena di sana panasnya lumayan kalau datangnya siang ya. Dan sebelum berkeliling, disarankan untuk sarapan dulu atau makan-makan, jangan sampai lupa. Karena biasanya kalau udah keliling, teman-teman akan lupa kalau perutnya ternyata masih kosong. Dan jangan takut, di sana banyak makanan dan minuman. Bagi yang belum tahu sedikit sejarah tentang PRJ nih, jadi PRJ itu dulunya digelar di kawasan Monas, tanggal 5 Juni hingga 20 Juli 1968. Gila, lama banget ya. Dan dibuka oleh Presiden Soeharto kala itu. Nah, saat itu sebutannya bukan PRJ, tapi DF alias Jakarta Fire. Dan seiring berkembangnya zaman, penyebutannya berubah menjadi atau lebih populer dengan sebutan Pekan Raya Jakarta saat ini. Nah, ide ini muncul pertama kali oleh Syamsuddin Mangan atau dikenal dengan Haji Mangan. Beliau pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kadin atau singkatan dari Kamar Dagang dan Industri yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri. Langsung aja masuk sini nih. Tempatnya. Tinggal scan aja barcode-nya. Masuk deh. Yuk.